Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini hari Minggu banyak orang goes dan kali ini saya nggak sendirian. Di sini ada Diril Raska. Halo, jangan lupa di subscribe channel ya. Oke, so pagi ini Minggu ini kita lagi ada di Porong dan saya terjebak macet panjang. Ada orang goes panjang banget dari alun-alun Sidoarjo sampai sini. Ini beloknya sebelah mana ya? Oke, sekarang kita lagi ada di Porong. Wah, real men, aku agak sedikit parno ya lewat trail ini ya. Pernah jatuh guling-guling nih. Karena motor ini kan kurang-kurang balance. Jadi pas waktu gerimis-gerimis di rail di Pasuruan jatuh. Oke, cus lupain motovlog kali ini sesuai dengan judul. Ya, saya akan ke tempat titik lokasi. Oh, putar baliknya di sini ternyata. Oke. So kali ini saya mau menerbangkan drone ya, dengan viralnya video saya ditonton sampai hampir 2 juta ya, 1,9 juta. Ini saya akan bikin episode kedua, yaitu mendekat ke semburannya teman-teman. So semburannya ini jauh, kalau dari pinggir jalan raya ini jauh ya. Nah, saya akan menuju ke tempat pusat semburannya yang dekat gitu ya. Dan biar buat kalian teman-teman dari fotografer atau teman-teman droners, biar enak kalau mau take off, nah nanti bisa ikuti jalan ini. Saya gak akan skip jalannya, mungkin agak sedikit lama ya, mungkin sekitar 15-20 menit mungkin ya. Ya mungkin kurang lebih, aku gak tahu juga ya. Kita masih di jalan raya Porong teman-teman. Oke, terus yuk kita jalan. Nanti kita masuknya dari arah pasar ya. Nanti ada PLN, ada tulisan PLN belok kiri. Nanti itu kita masuk ke sana. Kenapa? Kalau kita lewat sini, nanti ini bayar. Cuman dan jauh teman-teman ya. Jauh masalahnya. Titik kita terbang tuh jauh dari sini. So emang baterai juga dan angin ya. Makanya saya terbangnya ini, wow jalannya kasar. Mic-nya ini udah nempel belum? Aduh, jalannya rusak men. Jangan-jangan mic-nya gak nempel. Nempel lah ya, bismillah ya. Ini kok ada gue guys lain, kepisah atau memang nih beda guys ya. Oh banyak sebelah kiri kita, wisata semburan banyak. Masih terus sampai pasar, masih lumayan ya. Ini luas banget berarti ya. Nah ini ada, sudah ada tower sutet. Ya dekat-dekat sini semburan ya. Tapi agak kesono sih, masih jauh ya. Kita akan lihat. Nah ini ntar lagi ada taman, kita belok kiri. Ini stasiun Porong nih, dekat stasiun Porong sini. Kita cari taman dulu ya. Kita cari taman dulu. Mana ya tamannya ya? Masih ke depan paling. Oh ini taman. Nah habis taman ini ada stasiun, habis stasiun baru ada tulisan PLN belok kiri. Ini stasiun tuh, stasiun Porong. Terus kita cari ada PLN belok kiri. Nah itu depan tuh, mungkin tuh. Iya depan tuh. Ya, PLN itu. Nah, dari sini kita masih ikutin jalan. Waduh, siluet ya, mungkin ya di depan ya. Mataharinya pas nyentrong banget, teman-teman. Ini sebenarnya saya mau berangkat jam 5 tadi dari Bangkalan.
biar sampai sini itu jam 7 biar gak terlalu nyentrong, tapi terutama biar gak terlalu angin teman-teman. Ini rel kereta ke sana, ke Malang, ke Banyuwangi juga, sana ke Surabaya. Tapi ternyata berangkatnya jam 6. Nunggu teman juga, terus juga saya masih prepare. Terus juga ini keganggu sama gowes ya, macet ya, ketahan banget. Motor teman juga agak bisa kenceng. Sejadinya ya ini udah kesiangan banget sebenarnya. Saya sih kalau cuma mataharinya saya bisa ngakalin dari berbagai angle ya. Cuman permasalahannya angin ya, tapi bismillah lah semoga agak angin. Ini saya bawa Phantom, so kita nggak bisa long range. Kalau bawa Mavic sangat bisa long range, ini Phantom nggak bisa long range teman-teman. Ini mic-nya jatuh kayaknya deh. Mana temanku ini? Kok nggak ketok ini? Cek, aku tak lihat di spion tuh. Oh, jauh di belakang. Ini kita ngikutin jalan ini teman-teman. Nanti sampai ada pos apa gitu ya. Ini lumpur lapindo nih menenggelamkan 3 desa. Ngeri. Nanti ada pos, mana pos ya? Cek, itu ini. Bukan. Bukan, posnya masih sana lagi. Bentar. Oh ya, itu posnya. Oke, aku kelewatan. Kita lewat sini aja. Oh, bisa. Kok tak muka kocoy sih. Waduh. Berlumpur, teman-teman. Oh, licin aku iki. Sis, aku gak iso ngebut. Aduh, banku gundul soalnya, teman-teman. Oh, wes kan licin toh. Tuh ngeri. Ya wis, pokoknya sebelah sini. Nanti kemudian di depan tuh kita naik ke tanggulnya, bisa kok motor kok. Mungkin perjalanan di lumpur ini, maksud di jalan ini nanti banyak tak cut ya biar gak terlalu panjang ya. Nanti aku tak langsung nyambung lagi videonya pas sudah nyampe di tanggulnya sana. Kita bisa naik kok. Tapi ini motorku ini apa ya? Motorku banyak licin rek. Iso munggah gak aku ya? Kayaknya aku tak jalan kaki aja. Ada aja gangguan. Ini sok jatuh rek. Kayak jatuh aku gak sok nahan. Motorku berat loh. Tanah makadam gini kan. Oke guys, ternyata di sini lagi ada pembenahan tanggul. So, kita nggak diizinkan untuk masuk. Jadi kita yang ngambilnya dari jalan raya, dari pinggir jalan raya. Ya gimana pun juga ini kan masih proyek, apa namanya untuk tanggul tuh ya. So, kita hormati. Tapi kalian kalau ini lagi nggak ada pembangunan, kalian bisa ke sini kok ya. Di vlog saya yang nerbangin drone di Lapindo. Terus juga yang apa namanya ya saya nerbangin drone-nya di situ, nanti naik itu nanti ada kayak tempat ziarah. Oke. Nah, jadi di situ aduh ini banku udah penuh lumpur. Parah lumpurnya. So, udah mau foto vlog kali ini.
ya udah di sini aja jalannya. Kalau kalian mau ke sini ya udah lanjut aja sini. Semoga kalian beruntung bisa ini apa namanya bisa ya bisa boleh masuk. Oke, sekian. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Oh, sana, Mas. Oh, itu tuh. Oke, coba. Coba. Sana yuk. Tepuk tangan yang hangat.